Kita bicara indikator, ada dua hal atau dua sisi yang bisa kita lihat. Jadi yang pertama adalah sisi dari sisi logiknya. Ya, oh, dari logik. sisi logiknya tadi itu, uh, tadi kalau nggak salah hmm, sempat hmm. bahas di awal tadi ya, ya. Di, dibahas di awal, uh, dia mengalami kesulitan finansial, ya, hilang waktu, dan lain sebagainya hmm. ya. Tetapi ada juga dari sisi yang bukan logik, jadi dari sisi uh, apa ya istilahnya, itu saya menyebutnya dari sisi kayaknya perasaan saya dia udah nggak asik lagi deh sekarang, seperti itu. Jadi hmm. kita ngerasa dia seperti nggak punya waktu, kita ngerasa dia seperti apa namanya orang itu seperti nggak punya waktu lagi dia kita merasa dia seperti pikirannya selalu tertuju kepada barang-barang seperti itu itu mm -hmm. itu ciri-ciri shopaholic seperti itu ya dia, oh, dia okay. bahkan sampai dia nggak bisa tidur jadi saya menyebutnya logic dan unlogic lah ya unlogic okay. jadi unlogic jadi, jadi dia kalau sampai, aku pengen beli barang aku keinget inget sampai rumah ke bawah mimpi berarti udah unlogic ya orang mungkin bisa ketawa yaitu oh, ke bawah okay. mimpi tapi itu terjadi ya uh -huh. mungkin dia uh, belum tentu ke bawah mimpi juga tapi ketika dia di rumah dia sampai nggak bisa tidur dia buka-buka YouTube, dia ngeliat-liat barang itu lucu juga ya barang yang tadi saya lihat. Padahal ketika dia datang ke mall awalnya, hmm. dia nggak niat beli. Dia datang ke mall, dia lihat, oh lucu barangnya, dia jalan terus. Tapi akhirnya dia mundur, kalau oh bagus ya, tapi dia cuek Saya niat ke mall, nggak belanja kok, dia jalan lagi. Dia mundur lagi, oh bagus juga ya. Akhirnya apa, dia pulang, dia nggak bisa tidur. Itu terjadi, dan itu salah satu ciri-ciri shopaholic. Nah, kalau yang logik ini berarti kan tercermin di dalam data-data budget atau anggaran. Betul, begitu. Nah, ini betul. seperti apa nih Mas Shafi? Nah, ada, ada beberapa hal juga yang bisa lihat. Pertama, kita lihat dulu shopaholicnya kemana. Ada orang yang dia shopaholic ke barang-barang yang memang sering dibeli ya sering dibeli ya sering, sering dibeli. dibeli tuh misalnya kayak apa misalnya kayak sering dibeli misalnya dia beli kalau misalnya kita datang ke mall mm -hmm. itu sering kali kadang-kadang ada toko yang menjual barang-barang lucu murah-murah oh iya yeah, yeah, iya yeah, yeah, saya yeah. Gak usah sebut brand ya lucu murah-murah beberapa kadang pakai nama mungkin brand-brand agak-agak jepang dikit mm -hmm. mungkin ya lucu tapi murah dan dia sering beli tapi ada juga tipe orang lain yang dia mungkin pergi ke tempat yang dia belanja itu barang-barang yang jarang dibeli tapi sekalinya beli harganya mahal. Jadi okay. ya kita menyebutnya mungkin barang-barang itu branded. Branded. Oke. Okay. Nah, nah ketika branded mungkin dia tidak sering belinya, ya. Mm -hmm. Dia nggak sering belinya, tapi ketika dia beli ya harganya lumayan mahal. Mm -hmm. Harganya lumayan mahal, harganya lumayan ngabisin uang dan dia beli mungkin paling tidak sebulan sekali. Hmm, nah sebulan okay. sekali dan ini, ini bisa terjadi jadi pertama tergantung dulu dia beli barang-barang murah tapi sering Atau dia beli barang yang jarang dibeli tapi sekalinya beli mahal dan mungkin frekuensinya sebulan sekali Oh oke okay. ini berarti kalau bisa dilihat dari indikator-indikator ini, ini bisa masuk ke dalam mana ya Misalnya kan soalnya gini kalau bicara kayak logicalnya barang-barang branded Biasanya bukankah sudah dianggarkan? Jadi betul. artinya adalah udah udah ada nih anggaran belanjanya, gitu ya. Nah kalau yang kecil-kecil ini kan biasanya nih karena lapar mata, betul, nih ya. Betul. Nah ini seperti apa sih, Mas Safir? Misalnya, apakah memang dibutuhkan sebenarnya? <laughs> Uh, kedisiplinan dalam yeah. mengatur anggaran supaya tetap bisa shopaholics tapi tertata juga nih. Iya, yeah. ini yang menarik. Yang menarik adalah banyak orang ketika mereka membeli barang yang branded, dia kadang-kadang lapar mata juga. Dia impuls oh, buying. Oke. Okay. Dan seringkali impuls buying ini kadang-kadang seringkali terjadi pada pembelian yang angkanya lumayan besar. Hmm. Nah, jadi tips dari saya yang pertama adalah kalau kita punya hobi shopping, kita belum bicara tentang bagaimana shopping bisa jadi investasi ya. ya, ya. Tapi kalau kita punya hobi shopping ada beberapa hal atau beberapa tips yang mungkin bisa dipertimbangkan. Jadi Misalnya pertama Misalnya apa nih contohnya? Jadi yang pertama adalah kalau bisa punya rekening khusus shopping. Oke. Okay. Rekening khusus shopping yang pertama rekening khusus shopping ini shopping dalam kategori shopping-shopping yang konsumtif ya yang suka lapar mata ya suka lapar mata kita okay. harus punya rekening khusus shopping dengan hmm. kita punya rekening khusus shopping maka yang terjadi adalah kita tahu uh, limit kita sampai berapa. Nah yang ditaruh di sini berapa banyak nih Mas Syafir? Berapa persen nih dari penghasilan kita nah, sebulan? Nah memang itu, itu udah, udah, udah tergantung dari hmm. dia shoppingnya apa, apakah dia shoppingnya barang yang mahal atau hmm. barang yang murahan, tapi hmm. sering misalnya. Jadi semuanya harus kembali kepada orang yang bersangkutan. Tapi kalau di postur uh, anggaran biasanya berapa sih supaya akhirnya tidak terganggu kan? Karena kita harus pisahkan juga misalnya buat bayar kartu kredit, betul, betul. buat konsumsi bulanan. Betul. Nah yang rekening khusus shopping ini wajarnya berapa persen? Jadi gini, kan? jadi gini, saya melihat bahwa setiap orang itu punya dua... Dua hal dalam keuangan harus diperhatikan. Hmm. Pertama, orang punya yang namanya cash flow. Jadi, uang masuk, uang keluar. Betul. Ya, gaji Betul. uang masuk, uang keluar. Yang kedua, selain uang atau cash flow, kita juga punya apa yang namanya simpanan. Nah, banyak orang belanja dari simpanannya, kalau harganya mahal. Oke. Okay. Ya? Yeah. Tapi, kalau harganya tidak mahal, banyak orang belanja dari cash flow-nya. Uh -huh. Jadi, kalau misalnya pertanyaan Maria tadi, berapa persen yang harus disisikan, itu tidak ada angka, angka khusus. Tapi, kalau saya bilang, angka sekitar 10-20 persen, itu bisa jadi, bisa jadi patokan lah, bisa okay. jadi patokan standar 10-20%. Oh. Tapi yang pertama adalah hmm. dia harus punya rekening khusus, itu yang pertama. Kemudian kedua, ini juga yang kedua. Ya. Kalau bisa biasakan jangan impuls buying. Jadi biasakan pulang dulu ke rumah, kita lihat dulu ke rumah. <laughs> karena banyak, ya. banyak orang ya, banyak orang mereka langsung beli ya. Uh -huh. Tapi ya ketika mereka langsung beli, yang terjadi adalah itu dia, dia impuls buying.